saya Cuk Papa mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Pak Camat. Pak Camat, sebelum saya bertanya banyak ngobrol santai, terima kasih atas waktunya Pak Camat. Pak Camat, sebelumnya bisa kenalkan dulu ke sahabat Lugas TV, Pak Camat. Selamat sore para pemirsa Lugas TV. Saya Jajar Sudrajat sebagai Camat Grogol. Oke, terima kasih Pak Camat. Pak Camat, ngomong-ngomong waktu itu kan menghadiri juga ya, waktu di situ Lala Alun ya. Pak Camat, bisa jelaskan tentang, ya kebetulan saya pelajari dari tim, Pak Camat ini juga warga asli sini. Begitu Pak Camat ya? Sejauh ini yang Pak Camat ketahui tentang situ Lala Alun, dulunya Pak Camat. Nah, artinya atau memang tadinya benar-benar itu dan nggak salah. Bisa dijelaskan macam sekarang ini keadaannya. Terima kasih Pak Belangkar. Pemirsa Lugas TV yang saya hormati, Situ Rawa Arum memang adalah salah satu tanah aset dari Kelurahan Rawa Arum. Dulunya adalah sebagai tanah bengkok Desa Rawa Arum. Keadaan Situ Rawa Arum dulu sangat kurang bagus sekali karena banyak tanaman eceng gondok yang tidak terawat. Alhamdulillah sekarang dengan adanya salah satu kepedulian dari LSM Gapura dikomandani oleh Bapak Husen, alhamdulillah Situ Rawa Arum sekarang menjadi lebih indah, lebih cantik dan asli sekali pemandangannya. Oke Pak Camat, itu Situ Rawa Arum benar atas Gapura ya, dan masyarakat lainnya tentunya, dan para lainnya seperti dinas LH juga turun, dari PJ Gubernur turun, wali kota, dari banyak pihak memang kesana. Nah tentunya berawal dari Kang Husin dan Gapuranya ya yang berpartisipasi awal. Pak Camat sebagai Camat Grogol, harapannya kedepannya seperti apa Rawa Arum ini menjadi destinasi wisata Cilegon ini, harapan Pak Camat seperti apa nanti? Insya Allah awal tahun depan, tahun 2023, Situ Rawa Arum akan diberi anggaran oleh Pemda Kota Cilegon. Dan harapan saya dengan adanya destinasi wisata untuk Situ Rawa Arum, saya sebagai Camat Grogol sekaligus warga asli Rawa Arum sangat mendukung sekali Situ Rawa Arum untuk dijadikan tempat wisata. Dengan dijadikannya Situ Rawa Arum sebagai tempat wisata, saya berharap mudah-mudahan berhasil mengurangi pengangguran. Yang kedua, menumbuhkan perekonomian warga sekitar. Oleh karena itu, kalau sampai ini terwujud, saya berharap kepada semua pihak, terutama Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Ketua DPR, agar memprioritaskan warga sekitar untuk diprioritaskan sebagai terlibat di dalam usaha di Situ Rawa Arum. Pak Camat, artinya pada intinya Pak Camat secara pribadi sangat mendukung dengan adanya Situ Rawa Arum ini, Pak Camat ya? Betul Pak. Yang tentunya juga waktu itu Pak Belakon lihat banyak ibu-ibu juga UMKM yang berdagang ya? Betul. Terus
Pak Camat. Apa bentuk dukungan ini selama ini yang kira-kira Pak Camat akan lakukan? Insya Allah, saya akan selalu bersinergi dan bekerja sama dengan Kang Husen sebagai salah satu aktor yang peduli lingkungan. Salah satu bentuknya adalah, satu, saya selalu insya Allah akan menghimbau dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk menjaga selalu kebersihan, keasian, dan keindahan Situ Rawa Arum seperti saat ini. Jangan sampai Situ Rawa Arum yang sudah cantik ini akan kembali seperti dulu yang kurang terawat. Baik, Pak Camat, ini terakhir pesan-pesan buat para masyarakat tempat dan tentunya mulai banyak pedagang nantinya. Dan saya lihat juga pesan-pesan dari masyarakat yang tadinya memang penuh eceng gondok sudah bersih, terus sudah terawat. Pesannya bagaimana, Pak Camat, terakhir buat masyarakat? Kepada masyarakat Grogol umumnya dan masyarakat Kelurahan Rawa Arum khususnya, dalam kesempatan ini saya memberikan pesan, tolong jaga dan rawat Situ Rawa Arum seperti saat ini. Tolong jangan dibuat kotor kembali, karena apapun alasnya, untuk menjadi destinasi wisata salah satunya adalah kebersihan, keindahan, dan keasrian Situ Rawa Arum. Terima kasih Pak Camat atas waktunya. Ya. Sama-sama. Sahabat Tugas TV, sudah kita dengar sedikit wawancara santai dengan Pak Camat. Sahabat Tugas TV, sesuatu yang sudah cantik atau rapi kembali perlu menjaga supaya tetap bersih, karena pada intinya Rawa Arum adalah milik kita semua. Sampai jumpa di session. Jangan lupa.